Menyambut waktu berbuka puasa, Sutaji si pedagang takjil menyediakan berbagai macam menu makanan dan minuman segar di wilayah Entrop Kota Jayapura. Berbagai makanan dan minuman segar menjadi menu utama yang selalu disediakan oleh para pedagang takjil jelang waktu berbuka puasa. Seperti yang terlihat di Entrop Kota Jayapura, di mana sampir di sepanjang jalan terlihat jajaran penjual takjil yang telah menyusun rapi dagangan mereka. Seperti salah satu pedagang takjil, Bapak Sutaji saat ditemui dan diwawancarai mengatakan kesiapan dirinya untuk berjualan takjil mulai dari jam 1:30 hingga selesai maghrib. Jenis makanan dan minuman yang disediakan yakni sayur mayur, daging, serta beberapa jenis kue dan minuman segar lainnya. Makanannya ya sayur, mayur, sama kue, ayam, gorengan, banyak macam-macamnya, kacang hijau sama bubur hijau. Bapak Sutaji berharap kepada seluruh umat muslim, khususnya di Kota Jayapura, agar tetap menjalankan ibadah puasa hingga pada puncak Hari Raya Idul Fitri. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, JTV, mengabarkan.